kalau untuk lukisannya ini isinya apa aja sih Pak? Ini saya pikir ini saya ngelukis cuma untuk meluapkan hati sebagai seniman aja lah gitu lah, supaya masyarakat, mengedukasi masyarakat, masyarakat supaya nggak salah milih, memilih dengan cara dengan hati nurani gitu aja sih. Kalau untuk di sini ada foto capres cawapres apa aja Pak? Ini Pak Anies Baswedan, terus Pak Prabowo, terus Pak Ganjar sama wakil-wakilnya. Sama cawapresnya gitu ya. Gitu. Yang ini disampaikan dengan lukisan ini apa sih Pak? Ya kayak tadi dari awal supaya masyarakat itu benar-benar jernih memilih gitu. Sebagai presiden siapa yang dipilih ya terserah, tapi wanting-wantingnya itu kan harus dengan hati nurani cara memilihnya. Tadi tidak ada niatan untuk harus memilih siapa, oh, enggak ada ya. Ada. Sebatas luapan kan, karya semuanya, ya. Semuanya kan ini saya kasih apa ya, misi-misinya yang saya kasih kan. Satu persatunya ini. Enggak, tujuannya enggak harus menyodorkan harus memilih siapa itu enggak gitu. Kalau untuk pembuatannya sendiri tanggal berapa, Pak? 8 gitu. Itu sehari itu aja ya. Paling sepagi sampai duhur lah selesai. Sudah ada yang menawar gitu, ada rencana dijual gitu Pak? Ingat dari awal gak ada saya gitu. Koleksi pribadi gitu ya gitu. Harapannya dengan adanya lukisan ini Pak? Sebagai kenang-kenangan aja lah. Untuk kedepannya apa? Anak cucu biar tahu kalau mbahnya atau bapaknya bisa melukis kayak gini, ada momen-momen yang bagus bisa lukis gitu kan. Sebagai apa ya, siapa tahu punya museum bisa dikoleksi sendiri gitu aja.